Halo cuy, kembali lagi di Ejakuta. Kali ini kita bakal nonton video penyebab Aran dibully sama seluruh tim MPL cuy. Mari kita nonton videonya. Interviewnya ya. Luar biasa, gimana rasanya? Apalagi tadi kamu di game yang pertama juga jadi MVP. Ini kemenangan pertama untuk Aura, kemenangan pertama buat kamu juga di MPL Indonesia. Biasa aja sih, soalnya kan saya naik MPL emang buat menang kan. Naik ke MPL buat menang, tapi ada perbedaan gak sih permainan di MDL? Kamu di MDL season 8 dan MPL season 12. Sama sih, pressure-nya ada tapi kayak have fun aja mainnya. Oke, pressure-nya ada tapi have fun aja mainnya. Tapi ada tekanan-tekanan tersendiri gak sih ini? Apalagi ini debut kamu di MPL. Ada sih, dikit doang tapi. Dikit apa doang. Tuh tekanan-tekanannya? Kayak pengen buktiin lah, first debut di MPL langsung pengen jadi rising star lah gitu. Rising star 7 teman-teman, Aran rising star ya. Oke. Tapi tadi kita melihat Kabuki di game yang pertama sepertinya it's a hard game. Sulit banget, hampir 30 menit. Tapi sepertinya di game kedua sudah mulai panas, langsung sepertinya one-sided ke Aura. Kenapa bisa begitu di game yang pertama? Di game yang pertama kenapa sulit banget sampai 30 menit? Game pertama. Karena gak tahu sih, memang susah aja. Emang susah aja ya? Hai, gimana Hai? Di game yang pertama kalian padahal dapetin 4 Lord loh di game yang pertama. Tapi kenapa sulit buat menembus defense-nya Bigetron? Karena BTR-nya kuat sih kalau defense. Oke, BTR-nya kuat. Dan selain Aran juga tadi kita lihat Fun. Gimana? Tadi kan awal sebelum match kamu ngomongnya nilai buat Super Ken katanya 11. Masih sama nggak nilainya buat Super Ken? Masih 11 nggak? Masih dong. Masih dong. Tapi gimana tadi kamu adu jungler dengan Super Ken? Jago banget ya? Jago banget. Tapi kamu dapetin Lord juga secara objektif untuk Aura juga dapat Lord lebih banyak di game yang pertama. Gimana tuh rasanya? Seneng sih. Ya, seneng. Seneng banget ya Aura hari ini. Dan juga kalau kita lihat hari ini line up-nya antara line up kombinasi rookie dan juga pemain lama. Apakah ini kombinasi yang tepat untuk bisa end lose streak kalian, Hai? Kombinasi line up dari rookie dan juga pemain lama. Iya mungkin. Itu mungkin ya. Anyway, Aura sekarang ada yang baru di Aura ya. Ada Samo HT di Aura. Apakah Samo HT udah memberikan tips-tips buat kamu Hai atau untuk Aura? Banyak yang gue belajar dari dia. Banyak pelajaran ya? Yeah. Bisa jadi salah satu kunci kemenangan kalian kah? Pasti sih. Oh pasti. Tapi yang terakhir ada pesan-pesan kah untuk teman-teman Aura Femsin? Pesan-pesan buat teman-teman Aura Fem. Ya untuk Aura Fem yang udah nemenin kita dari 3 kali kalah beruntun kemarin, makasih banyak. Kita sekarang baru bisa menang itu juga berkat dukungan kalian. Anyway Sin juga ini kemenangan pertama kamu ya di MPL Indonesia. Gimana rasanya? Rasanya senang banget. Senang banget. Dan langsung saja kita lihat siapakah player of the match kali ini adalah